Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas menuruti Suzuki rilis mobil baru Suzuki Grand Vitara, sudah hybrid. Menuruti Suzuki telah resmi meluncurkan mobil baru Suzuki Grand Vitara di India. Suzuki Grand Vitara diluncurkan sebagai mobil baru di India bertepatan dengan ulang tahun Nexa ke-7. Suzuki Grand Vitara juga diperkenalkan sebagai salah satu mobil baru Suzuki yang dikembangkan bekerja sama dengan Toyota. Dengan peluncuran global Grand Vitara, kami membawa sebuah SUV yang mempresentasikan desain, teknologi, dan performa terbaik Suzuki, kata Nisai Takeji, Managing Director dan juga Chief Executive Officer Maruti Suzuki. Kami percaya Grand Vitara akan menjadi benchmark baru untuk pecinta SUV di dunia dan meredefinisi joy of mobility untuk konsumen kami, tambah Takeji. Berbeda dari generasi sebelumnya, Grand Vitara terbaru teknologi, mesin, dan platform dengan Toyota Urban Crescent High Rider tentu saja salah satu pilihan mesin yang sudah tersedia pada Grand Vitara terbaru adalah sistem penggerak full hybrid. Seperti High Rider, sistem penggerak full hybrid Grand Vitara memiliki desain 3 silinder siklus anti-kson berukuran atau berkapasitas 1490cc. Mesin berkode M15AFXA tersebut mampu menyemburkan tenaga 92,4 dk dan torsi 122 Nm. Berpadu dengan motor listrik, sistem hybrid Suzuki Grand Vitara menyalurkan tenaga 115,65 dk ke roda depan lewat transmisi otomatis CVT. Selain full hybrid, Suzuki Grand Vitara juga hadir dengan mesin berteknologi smart hybrid milik Suzuki. Varian smart hybrid membekali Grand Vitara dengan mesin 6 silinder K15J dual jet berkapasitas 1462cc. Mesinnya juga dipakai di R3 dan XL6. Facelift ini menyemburkan tenaga 100 dk atau 103 dk dan juga torsi puncak 136,8 Nm. Soal transmisi, Grand Vitara dengan mesin Smart Hybrid tersedia dalam pilihan 5 percepatan manual, 5 percepatan manual dengan penggerak semua roda all grip, dan juga 6 percepatan.